Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, jumpa lagi dengan kami di channel Update Pendidikan. Nah, buat Ibu dan Bapak, teman-teman semua, khususnya SN, di video sebelumnya kita sudah posting bagaimana cara mencetak sendiri ya, atau mengunduh sendiri kartu ASN virtual sebagaimana yang sudah disampaikan oleh BKN, bahwa BKN melakukan transformasi teknologi dalam memberikan layanan kepada ASN. Salah satunya adalah kalau dulu ada kartu pegawai secara manual diusulkan, hari ini Bapak dan Ibu teman-teman ASN dapat mencetak kartu ASN virtual melalui akun MySAPK BKN masing-masing ya. Nah, namun demikian ada foto yang harus di-upload ya tentunya, dan juga harus memenuhi ketentuan. Seperti apa Bapak dan Ibu mengganti foto untuk kartu ASN virtual? Simak videonya selengkap ini ya. Oke, pertama Bapak dan Ibu teman-teman kunjungi Google, lalu search saja MySAPK, kemudian pilih yang muncul paling pertama mysapk.go.id bagi Bapak dan Ibu yang menggunakan laptop. Bagi Bapak dan Ibu yang menggunakan Android, bisa diinstal ya melalui aplikasi di Google Play MySAPK BKN ya. Nanti caranya sama, setelah Bapak dan Ibu dibawa ke halaman awal ya MySAPK BKN, untuk login akun masing-masing gunakan NIP dan juga passwordnya ya. Jangan lupa, kalau misalkan Bapak dan Ibu tidak ingat tentang passwordnya, Bapak dan Ibu klik saja lupa password, nanti diminta untuk memasukkan email yang digunakan untuk membuat akun pertama kali atau akun yang digunakan dalam pendataan data pegawai, nanti akan mendapatkan reset password baru. Kemudian masuk login Bapak dan Ibu teman-teman semua. Nah, di sini akan muncul memang di awal ya, paling atas itu memperkenalkan kartu ASN virtual. Bapak dan Ibu teman-teman klik kartu virtual. Nanti Bapak dan Ibu akan dibawa ke sini ya. Apa itu kartu ASN virtual? Kartu identitas elektronik bagi ASN untuk memudahkan berbagai pelayanan ASN. Nah, Bapak dan Ibu perlu mengupdate foto ya, agar sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan kebutuhan. Klik update foto. Di sini ada panduan yang harus diikuti ya, Ibu dan Bapak semua. Pertama, gunakan foto potret, berarti berdiri dengan background transparan. Nah, ini backgroundnya harus transparan ya, dan pose badan sedikit condong ke bagian kanan seperti ini seharusnya ya fotonya, jadi tidak lurus ke depan tapi condong ke bagian kanan sebaiknya. Yang kedua, pastikan pencahayaan dan kualitas foto baik, gambar tidak blur. Resolusi yang digunakan ini juga penting teman-teman, 450x575 pixel ya, supaya hasilnya maksimal untuk foto yang diupload. Formatnya juga PNG teman-teman, dengan ukuran maksimum 2 MB. Kita akan coba untuk menggantinya. Caranya klik ya, pilih foto, kemudian Bapak dan Ibu teman-teman cari di mana foto Bapak dan Ibu letakkan. Misalkan ini saya gunakan. Nah, saya akan coba menggunakan foto yang formatnya tidak PNG, apakah dia mau ya. Kita klik foto, kemudian kita masukkan. Seandainya formatnya PNG, dia sudah mau ya. Kalau nggak PNG, nggak mau. Nah, ini PNG berarti ya, maaf. Nah, dia sudah mau nih ya, tetapi dia tidak transparan backgroundnya, maka jadinya jelek ya Bapak dan Ibu ya. Nah, jelek ini ya, maka harus gunakan foto transparan. Bapak dan Ibu bisa manfaatkan fasilitas online untuk membuat foto transparan, yaitu remove ya, remove background ya. Nih, nah, remove background ya, pilih yang remove background from image. Nanti Bapak dan Ibu upload image yang akan diganti backgroundnya ya. Nah, itu aja. Secara otomatis ini nanti sudah akan menjadi foto dengan remove background. Kemudian Bapak Ibu download. Nah, nanti penggantian foto di sini ubah yang sudah di remove backgroundnya ya. Ubah foto, kemudian pilih yang remove-nya backgroundnya sudah di remove. Klik open. Nah, seperti ini.
Bapak dan Ibu ya. Jadi background-nya sudah tidak ada. Langsung pilih gunakan foto ini, konfirmasikan iya, maka foto profil sudah diubah. Dan Bapak dan Ibu tinggal mendownload ya, atau mengunduh kartu. Kartu ada dua, bentuk potret dan landscape. Ini yang bentuk potret, download aja. Kemudian kita pilih yang landscape. Landscape nanti akan muncul landscape ya, seperti ini. Kemudian download saja. Nah, maka kita sudah memperoleh ya dua kartu ASN virtual yang bentuknya landscape, ini bagian depan, ini bagian belakang, kemudian potretnya ini bagian belakang, ini bagian. Seperti itu Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Sukses selalu untuk Bapak dan Ibu semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.